Hai semua, selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat menarik, iaitu kadar bunga di bawah teori agihan. Apa itu kadar bunga? Kadar bunga dalam bahasa English adalah dikenali sebagai interest rate. Maka kita akan menggunakan singkatan R untuk mewakili kadar bunga. Apabila kita bincang kadar bunga, kita akan kaitkan dengan institusi kewangan ataupun bank perdagangan. Di sebuah bank perdagangan, terdapat dua golongan yang akan berurus niaga. Salah satu golongan adalah dikenali sebagai penabung. Siapa penabung ini dan apakah mereka buat di bank? Penabung adalah mereka yang menyimpan wang di dalam bank. Manakala, satu lagi golongan adalah dikenali sebagai pelabur. Siapa pelabur ini? Mereka biasanya adalah firma, majikan ataupun pengeluar. Jadi, mereka merupakan golongan yang meminjam wang daripada bank. Jadi, kita ada golongan yang simpan wang di bank dan kita juga ada golongan yang pinjam wang dari bank. Maka, apabila pelabur ini meminjam wang, maka dia perlulah membayar kadar bunga kepada bank perdagangan kerana kadar bunga ini merupakan kos pinjaman kepada pelabur. Sebaliknya, bagi penabung, dia akan mendapat kadar bunga daripada bank sebagai pulangan kepada simpanannya. Hari ini, cikgu akan membawa anda semua melihat kadar bunga dalam konteks ekonomi yang berbeza. Kita tahu bahawa dalam proses pengeluaran, kita akan menggunakan empat jenis input untuk menghasilkan output, iaitu barang atau perkhidmatan. Jadi, apakah input yang kita gunakan? Ia adalah tanah, buruh, modal dan usahawan. Jadi, setiap faktor pengeluaran ataupun input ini akan menerima bayaran faktor pengeluaran. Antara faktor pengeluaran yang kita ada adalah buruh dan buruh akan menerima upah. Kemudian, kita ada tanah dan tanah akan menerima sewa. Usahawan akan menerima untung. Dan topik utama kita hari ini adalah bunga bersih akan dibayar kepada penggunaan modal. Marilah kita lihat. Apabila seorang pelabur, firma ataupun majikan memulakan satu perniagaan, mereka akan menggunakan wang tunai yang mereka ada untuk membeli barang modal. Dalam konteks ekonomi, apa itu barang modal? Barang modal adalah apa sahaja barang yang digunakan oleh pengeluar untuk memulakan sesuatu perniagaan. Jadi, barang modal boleh jadi mesin, peralatan dan jentera bagi memulakan sesuatu perniagaan. Maka, apabila modal menyumbangkan kepada satu perniagaan, dia akan mendapat pulangan dalam bentuk bunga. Di sini, kita akan lihat bunga dalam bentuk bunga nominal dan juga bunga benar. Marilah kita mengkaji apa itu bunga nominal dan bunga benar. Mula-mula sekali, bunga nominal adalah satu ganjaran ataupun pulangan yang dibayar kepada sejumlah penggunaan modal dalam suatu proses pengeluaran. Cikgu bagi satu contoh di sini. Katakanlah kita gunakan modal yang bernilai RM1,000 dalam perniagaan kita. Dan modal ini boleh dapat pulangan ataupun bayaran faktor pengeluaran sebanyak 10%. Jadi, 10% ini merupakan kadar bunga nominal kepada modal tersebut. Cara penghitungannya ialah kita guna RM1,000 darab dengan 10% dan kita dapat RM100. Jadi RM100 ini merupakan pulangan kepada penggunaan modal dan dia dikenali sebagai bunga nominal. Seterusnya,
apa itu bunga benar dan apakah bezanya bunga benar dengan bunga nominal? Kita tahu bahawa dalam sesebuah ekonomi selalunya akan wujud inflasi. Apabila ada inflasi, maka kita akan hitungkan kadar inflasi. Tahu tak anda, kadar inflasi akan mempengaruhi kadar bunga nominal. Sebagai contoh, formula yang kita guna di sini ialah kadar bunga benar adalah kadar bunga nominal tolak kadar inflasi. Sebagai contoh, katakan penggunaan modal kita tadi adalah bernilai RM1,000 dan penggunaan modal ini akan dibayar kadar bunga nominal sebanyak 10%. Tetapi pada masa yang sama, ekonomi telah wujud inflasi sebanyak 5%. Maka kita tahu bahawa kadar bunga benar tidak akan sama dengan kadar bunga nominal. Jadi apa yang akan dibuat oleh ahli ekonomi ialah kita akan guna 10% iaitu kadar bunga nominal tolak dengan 5% iaitu kadar inflasi yang berlaku dalam ekonomi. Jadi akhirnya kita dapat 5%, itulah kadar bunga benar yang akan diterima oleh penggunaan modal sebagai bayaran faktor pengeluaran. Maka kita lihat penghitungan bunga benar dalam kes ini adalah RM1,000 darab dengan 5% dan dapat RM50 sahaja sebagai pulangan penggunaan modal. Marilah kita lihat satu lagi contoh penghitungan supaya anda semua betul-betul faham cara penghitungan kadar bunga benar. Dalam contoh ini, penggunaan modal adalah bernilai RM2,000. Dalam RM2,000 ini, bayaran kepada penggunaan modal dalam bentuk kadar bunga nominal adalah 10%. Dan pada masa yang sama, wujudlah kadar inflasi dalam ekonomi sebanyak 2%. Maka, soalan minta kita cari kadar bunga benar. Kadar bunga benar, penggunaan formula ialah guna kadar bunga nominal tolak kadar inflasi iaitu 10% tolak 2%, kita dapat 8%. Kalau soalan minta kita cari jumlah bunga benar, maka penghitungan akan menjadi 2,000 darab dengan 8% sama dengan RM160 sebagai bayaran bunga benar. Jadi, melalui dua contoh ini, apakah implikasi ataupun kesimpulan yang kita boleh lihat antara ketiga-tiga kadar ini? Marilah kita buat satu kesimpulan di sini. Apabila kadar bunga nominal katakan 10% dan kadar inflasi yang berlaku dalam ekonomi adalah 2%, maka kita dapati wujudlah kadar bunga benar berapa. Sebelum kita jawab soalan ini, pelajar-pelajar mesti faham bahawa wujudlah satu hubungan antara kadar inflasi dengan kadar bunga benar. Apabila kadar inflasi meningkat, maka kadar bunga benar akan jatuh. Wujud satu hubungan songsang antara kadar inflasi dengan kadar bunga benar. Maka, apabila kadar bunga nominal adalah tidak berubah ataupun tetap, sebarang kenaikan kadar inflasi akan menurunkan kadar bunga benar. Jadi, kita dapati kadar bunga benar adalah 8% dalam contoh ini. Baiklah, marilah kita buat kesimpulan tentang topik yang kita belajar hari ini. Yang pertama, kadar bunga adalah bayaran kepada penggunaan modal dalam sesuatu proses pengeluaran. Terdapat dua jenis kadar bunga, iaitu kadar bunga nominal dan kadar bunga benar. Kadar bunga benar adalah perbezaan antara kadar bunga nominal dengan kadar inflasi. Dan akhir sekali, wujud satu hubungan songsang antara kadar bunga benar
dan kadar inflasi. Sekian sahaja pembelajaran kita hari ini. Cikgu berharap anda semua faham dan mendapat manfaat daripada topik hari ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe Cikgu Yi Channel untuk video-video yang lebih menarik pada masa depan. Bye!